Itu yang kena kasir yang jaga toko. Cuman nggak kena peluru, cuma kena serpian kaca. Terus apa? Pelakunya berapa orang? Saya kurang tahu. Karena apa? Saya ini kan ada di belakang, nggak ada di depan. Tahu-tahu saya dipanggil sama orang yang beli ke toko, suruh ke depan itu. Saya lihat, ternyata kasir saya sudah keluar darah di pelipisnya. Langsung saya bawa ke rumah sakit itu. Dan menghiraukan yang di belakang, saya bawa yang kena itu ke rumah sakit itu. Yang kena sekian satu orang? Yang kena satu orang? Kena satu orang. Waktu itu banyak pembeli? Waktu itu banyak pembeli. Ada bekas tembakan juga tadi? Ada kok, di depan itu di kacanya kan bolong. Itu kena peluru atau kenapa itu? Ya itu yang lebih paham itu pihak aparat kepolisian. Cuman menurut saya itu memang peluru itu. Kondisinya sekarang? Apa? Kondisi korban. Alhamdulillah kondisi korban bisa pulang dari rumah sakit dan bisa jalan sendiri. Tidak sampai terlalu parah karena kan cuma kena serpian kaca. Tidak ada yang hilang? Enggak ada kok. Enggak ada kan. Kondisi saat itu seperti apa? Kronologis ini kejadiannya pas jam 5 sore. Gimana lah? Jam 5 sore. Itu yang kena kasir yang jaga toko. Cuman nggak kena peluru, cuma kena serpian kaca. Terus apa? Pelakunya berapa orang, Pak? Saya kurang tahu. Karena apa? Saya ini kan ada di belakang. Nggak ada di depan. Tahu-tahu saya dipanggil sama orang yang beli ke toko, suruh ke depan itu loh. Saya lihat, ternyata kasir saya sudah keluar darah di pelipisnya. Langsung saya bawa ke rumah sakit itu. Dan menghiraukan yang di belakang, saya bawa yang kena itu ke rumah sakit itu. Yang kena sekian satu orang? Yang kena satu orang? Kena satu orang. Waktu itu banyak pembeli? Waktu itu banyak pembeli. Ada bekas tembakan juga tadi? Ada kok, di depan itu di kacanya kan bolong. Itu kena peluru atau kenapa itu? Bukan. Ya itu yang lebih paham itu pihak aparat kepolisian. Cuman menurut saya itu memang peluru itu. Kondisinya sekarang? Apa? Kondisi korban? Alhamdulillah kondisi korban bisa pulang dari rumah sakit dan bisa jalan sendiri. Tidak sampai terlalu parah karena kan cuma kena serpian kaca. Enggak ada yang hilang? Enggak ada kok. Enggak ada kan. Kondisi saat itu seperti apa? Kami pembeli atau dugaan sampean? Saya enggak menduga. Ini kan saya pasrahkan ke pihak aparat. Nanti yang duga-duga nanti saya kalau kesaksian korban itu berapa orang kira-kira? Kalau korban kesaksian korban. Nah. Ya wong itu enggak lihat sih. Cuman sekilas ada mobil putih informasinya dari pihak pembeli gitu. Itu lagi ramai atau sepi? Kayak ramai, ada kurang lebih 5, lebih kak 7 lah, 7 orang. Itu menurut orang sekitar itu lari ke mana mobil? Ke utara? Habis penimbakan dari mobil itu tadi? Iya. Itu ke utara atau selatan? Kurang tahu juga. Saya pasrahkan ke pihak aparat. Saya tidak menduga, ini kan saya pasrahkan ke pihak aparat. Nanti yang duga-duga nanti saya kalau kesaksian korban itu berapa orang kira-kira? Kalau korban kesaksian korban yang mungkin juga lihat cuma sekilas ada lebih putih informasinya dari pihak pembeli gitu. Ada kurang lebih 5, lebih kan? 7 lah, 7 orang. Habis penimbakan dari mungkin? Iya.
yang kena serpihan kaca berapa orang? Satu orang. Tidak ada satu. Kurang tahu juga. Kurang tahu. Terus sementara tidak ada juga. Apa? Saya pasrahkan ke pihak aparat aja. Mungkin anu di sini.